Suryo Agung Wibowo menjadi pahlawan di cabang atletik setelah mencatatkan namanya sebagai manusia tercepat se-Asia Tenggara. Bukan hanya finish pertama dan menambah pundi emas Indonesia, Suryo berhasil memecahkan rekor di nomor paling bergengsi 100 meter dengan catatan waktu 10,17 detik. Selamat buat Suryo Agung. 13 December is my day. Kalimat itulah yang diucapkan Suryo Agung Wibowo sesaat setelah mencapai garis finish. Luapan kegembiraan ia ungkapkan atas torehan prestasinya menjadi manusia tercepat se-Asia Tenggara untuk kedua kalinya. Bukan cuma emas yang dipersembahkan oleh sprinter asal Solo ini, Suryo mencatat rekor baru di nomor bergengsi 100 meter. Suryo berhasil finish di akhir lintasan dalam waktu 10,17 detik. Catatan waktu ini lebih cepat 0,8 detik dari rekor yang telah diukirnya kala berlaga di SEA Games 2007 di Thailand, yaitu 10,25 detik. Hasil ini sekaligus memecahkan rekor nasional milik Mardi Lestari dengan torehan waktu 10,20 detik yang selama 20 tahun terakhir tak pernah terusik. Namun tugas lain untuk kembali mengharumkan nama bangsa masih harus menunggu. Suryo masih harus melakoni persaingan ketat di nomor 200 meter dan 4 x 100 meter. Dari Vientiane, Laos, Putri Viola dan Rizka Arinindya, TV One mengabarkan.